Dari umur 7 tahun saya mulai belajar tari Bali, dan waktu itu guru saya Budayu namanya, galak sekali gitu. Jadi caranya tuh bener-bener pakai tongkat. Pakai tongkat, kalau misalnya narinya salah sedikit dipukul, tapi bukan pukul-pukul ini, bukan pukul keras, tapi kayak pukul ayo gitu. Terus waktu agem gitu bener-bener didudukin, jadi kita harus disiplin dengan bentuk tubuh. Terus untuk seledet cepat, terus kemudian benar-benar tahan di dalam air, itu mata kita dimasukin ke dalam air, terus beliau ngasih kaca, terus suruh seledet di dalam air kayak gitu. Nah, dulu pertama kali belajar tari Bali secara serius, kok belajar tari kayak militer gini ya gitu kan. Terus ternyata saya akan coba setahun ini. Kemudian saya ikut lomba, langsung waktu itu perlombaan tari Bali senasional gitu. Nah, pas coba ternyata langsung menang gitu. Dan di situ saya melihat bahwa saya harus menahan diri, terus harus belajar disiplin. Untuk benar-benar kamu mau menjadi juara atau menjadi baik itu ya harus lewatin proses yang berat gitu. Dan awalnya saya mikir tari kan harusnya fun gitu ya. Ya, ketika nari saya fun, tapi gurunya kan sangat disiplin sekali gitu. Ternyata beliau mengajarkan saya tentang pertama, proses itu memang pasti berat. Kedua, kalau kamu disiplin, latihan itu sama kayak seperti pentas, itu juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau dari kecil sampai sekarang pun ibu dan bapak selalu support gitu ya di dunia tari, karena mereka selalu mengajarkan apapun itu bisa jadi pekerjaan. Terus kemudian belajar dari ilmu China, ketika kamu masuk ke dalam laut ya sekalian ke dasarnya gitu. Jadi jangan nanggung, fokus di situ, nyemplung sekalian ke dasarnya. Nah, kebetulan waktu itu aku ikut ASEAN Youth Camp di Singapura dan beberapa negara. Selalu happy kalau pentas di luar negeri karena selalu dapat antusias yang sangat tinggi gitu. Jadi selain bisa mementaskan tari tradisionalnya, saya juga mementaskan hasil karya anak bangsa dengan mungkin tradisional kontemporer atau contemporary dance gitu. Dan mereka exciting banget dan selalu punya tepuk tangan yang baik, terus tiba-tiba bawa hadiah yang lucu-lucu ke belakang panggung sampai foto-foto gitu. Satu mimpi yang paling ingin saya raih gitu, yaitu punya sekolah tari. Jadi kalau kata bapak saya, seniman itu ketika membuat karya kan adalah tidak hanya tontonan yang menghibur, selesai, tepuk tangan, tapi sebenarnya tugas dari seniman adalah membuat karya yang tidak hanya tontonan tapi juga tuntunan. Jadi pulang tuh bisa membawa sesuatu. Do it aja, do it, lakukan apa yang kamu bisa di dunia seni tari. Kemudian mengeluh dan masalah itu pasti, tapi carilah solusi, itu adalah nomor satu. Dan ya, menari itu bisa dimanapun, di toilet, di kereta api. Sampai saya pernah juga diusir, silahkan keluar gitu. Di mall itu saya pernah diusir juga. Jadi eksperimental gitu. Di 2015, akhirnya saya membangun Mila Art Dance School. Ya, jadi udah berjalan sekitar ya hampir 3 tahun gitu. Jadi sebenarnya itu perlu di planning. Jadi kita dalam hidup kan punya planning A dan planning B gitu. Yang pertama, temukan dulu pasangan yang saling mensupport gitu. Jadi kebetulan pasangan saya dokter yang sama sekali nggak ngerti, dulu nanya, "Mang, nari tuh dapat duit dari mana sih?" gitu. ngejek gitu. Terus kemudian temukan pasangan juga yang saling sharing. Jadi project kemarin saya setelah melahirkan itu, saya membuat sebuah karya Mother Earth. Mungkin teman-teman tahu, dan kagetnya juga antusiasnya tinggi sampai tiketnya sold out dan pada marah-marah nunggu di depan gitu. Nah, itu jawaban atas saya dan teman-teman yang baru punya anak juga, bahwa anak itu bukan sebagai penghalang untuk ibu atau bapaknya terus berkarya, tapi bagaimana dia menjadi semangat kita gitu. Hidup itu hanya sekali. Nah, temukan passionmu, carilah jati dirimu, menjadi manusia yang produktif, yang bermanfaat bagi sekitar dengan berkarya sekecil apapun. Kurangi konsumtif atau menjadi generasi konsumtif. Jadi mulai bijaklah dalam membeli segala sesuatu.
Tapi yang perlu kita tanamkan dalam diri adalah selalu memberikan kontribusi bagi sekitar gitu. Halo, nama saya Mila Rosinta Totot Mojo. Saya seniman tari dari Yogyakarta. Buat teman-teman anak muda, jangan lupa untuk terus berkarya apapun bidangnya. Fokus pada apa yang kamu cintai. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Produktif di bidangmu dan kurangi konsumtif. Jangan lupa baca hipwi.com karena Hipwi selalu menemani langkahmu.